So kalau untuk pesakit tu sendiri, banyak yang saya pernah ajarkan juga sambil mendengar, sambil buat ruqyah mandiri tu, sambil buat ruqyah mandiri, boleh sambil ketuk-ketuk, ketuk-ketuk yang setakat dia termampu lah, ketuk-ketuk di bahu. Kalau macam guna watan ni, dia padat sikit. Bila ketuk ni sedap sikit, pak, 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 pak tu. Ketuk di bahagian belakang. So sambil kita buat ruqyah mandiri pun, boleh ketuk-ketuk-ketuk. Ataupun yang saya tengok sangat-sangat berkesan, sambil mendengar MP3 ruqyah. Sambil mendengar MP3 ruqyah, sambil kita tepuk-tepuk, sambil kita usap-usap. Kalau untuk rawatan diri sendiri, bolehlah sambil mendengar. Sambil kita dengar MP3 ruqyah tu, sambil kita tepuk-tepuk, nak bagi muntah, nak hancurkan. Dengan niat, kita nak ketuk-ketuk untuk menghancurkan tapak-tapak jin. Dengan niat untuk menghancurkan, memusnahkan jin-jin yang berada di dalam badan kita. So, boleh guna apa saja sebenarnya. Tapi favorite saya, rotan. Favorite saya, rotan. Boleh guna kayu. Kayu ni sebagai kayu urut ni, biasanya saya akan memang letak dalam beg saya. Memang saya akan bawa ke mana sahaja. Ataupun saya, satu lagi yang memang saya ada dalam beg saya, papan guasa. Kayu urut guasa. Warna hitam daripada tanduk kerbau. Yang tu biasanya juga kalau saya pergi mana-mana, saya bawa. Senang untuk kita membaca ayat ruqyah sambil urut. Oh, okey, ada. Okey, ini saya tunjuk. Ini papan guasa. Kayu guasa, tanduk, material dia tanduk kerbau, bukan plastik. Sambil membaca ruqyah juga, kadang-kadang saya menggosok-gosok. Gosok kepala ke, gosok dekat bahu dia, gosok dekat tangan dia. So kita kena, ini adalah ubah suai lah. Okay, ini bukan guru-guru saya ajar. So kita kena ambil daripada pemahaman asas, kita menyentuh. So bila kita menyentuh tu, kita kembangkan kaedah tersebut, menyentuh menggunakan bahan-bahan bantu. Ini papan guasa, ini kayu urut, ini rotan, ranting bidara. Macam ni lah, ranting bidara ni dia lurus, cantik sikit. Ataupun menggunakan ranting kayu nona, ini boleh. So tak ada masalah nak guna bahan apa pun, boleh.